Sedulur puluhan ewu pesepeda made di halaman Stadion Jayakusuma Pati kanggo melu gowes bareng Polresta Pati. Kegiatan iki dadi rangkaian HUT Kaping 77 Bayangkara. Ana 20.000 pesepeda banjiri dalan-dalan ning Kutha Pati kanggo melu acara kues bareng sing diselenggarakno Kepolisian Resor Kota Pati. Saka rangka mengeti HUT Kaping 77 Bayangkara. Kegiatan iku ditujuan kanggo mererat hubungan antara polisi lan masyarakat lan uga ningkatno kesadaran ngenai pentingnya olahraga kanggo gaya hidup sehat. Karo semangat puluhan ewu pesepeda saka macam-macam kalangan mulai saka bocah cilik, bocah nom, bocah gede nganti lansia kumpul ning titik start halaman Stadion Jayakusuma Pati. Wiwit esok, kabeh madeti lokasi karo nggunakno seragam kues. Sadurunge start, Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama awake ngungkapno apresiasi sing dhuwur karo antusiasme masyarakat Pati sing gedhe saka ngrayakno HUT Kaping 77 Bayangkara. Kegiatan kues bareng iki diharapno iso ningkatno hubungan emosional antara polisi lan masyarakat lan dorong semangat urip sehat lewat olahraga sepeda. Untuk kegiatan di pagi hari ini? Baik, pagi hari ini Polresta Pati melaksanakan kegiatan olahraga bersama dan goes bareng masyarakat TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Pati. Kegiatan ini diikuti kurang lebih oleh 20.000 peserta, di mana nanti semua peserta berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama berupa 1 buah mobil, 2 motor, dan beberapa hadiah lainnya, termasuk ratusan hadiah hiburan. Sekaligus acara ini juga berbarengan dengan kegiatan Bazar UMKM dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-77. Pak, mungkin harapannya Pak dengan sepeda santai ini? Ya, harapannya yang pertama dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 ini, Polri khususnya Polresta Pati bisa lebih baik lagi dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta lebih dekat lagi dan bersinergi dengan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Pati ini. Diharapno acara kues bareng Polresta Pati iso dadi tradisi tahunan sing bantu mererat hubungan antara polisi lan masyarakat lan promosino gaya urip sehat lewat olahraga sepeda. Saliyane iku, acara iki uga dadi momen sing paling tepat kanggo mengeti HUT Kaping 77 Bayangkara dadi bentuk penghargaan karo peran polisi saka njaga keamanan lan keadilan ning masyarakat. Tim Liputan Simpang 5 TV.